Selama ini sedang proses penanganan. Untuk hari ini tetap melaksanakan kegiatan pemadaman titik-titik api yang masih ada dengan menggunakan inovasi, yaitu air campur deterjen. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa memadamkan titik-titik api yang ada. Saat ini kita juga sudah menyiapkan dari kesehatan kita, Klinik Pratama Pemalang juga terlibat dalam kegiatan ini dalam rangka penanganan dampak dari asap ini yang bisa melanda di warga, yaitu ISPA. Sehingga kita memberikan bantuan kesehatan pengobatan gratis terhadap mereka yang terdampak dari asap atau bergejala penyakit batuk, pilek, atau ISPA. Tempat poskonya ada di belakang kita di sana. Itu ada juga di lapangan tembak. Juga kita buat posko di sana untuk penanganan atau ketika asapnya tebal kemudian mengarah ke warga, maka warga akan kita evakuasi di tenda evakuasi yang ada di lapangan tembak. Termasuk dapur umum juga, kita siapkan bersama dengan dinas sosial Kabupaten Pemalang, mendirikan tenda umum untuk mendukung kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terdampak. Siap. Terima kasih, Bunda. Iya. Yeah. Semangat.